Hai guys, aku lagi nyobain mbak-mbak Palembang ya guys. Ini yang di dalam ada telurnya, kemudian ini yang lonjong yang polos ya guys. Ini kalau udah matang agak coklat ya guys, agak kecoklatan, nanti kita angkat ya guys. Mbak-mbak Palembang ini guys, sepertinya ini udah matang ya guys. Warnanya udah terlalu coklat dan terlalu, ini kegedean api guys. Kita kecilin aja guys apinya, kita kecilin. Ini terlalu gede apinya guys, kayaknya udah matang deh. Soalnya kan di ini disimpannya dari kulkas ya guys, jadi takutnya tengahnya belum matang, makanya saya gosongin ya guys. Ini saya coba yang isi telur ya guys. Kenapa saya belah, takutnya pas digoreng meledak ya. Jadi saya tadi saya belah jadi dua ya guys. Bukan benar. Takutnya meledak kalau nggak dibelah. Minyaknya langsung berubah jadi agak hitam ya guys, tapi ini minyak baru guys tadinya guys. Ini buat goreng tempe, jadi warnanya jadi berubah hitam ya guys, jadi kayak minyak bekas, padahal ini minyak baru ya guys. Kalau itu ini yang ada telurnya itu nama, kalau nggak salah namanya kapal selam ya guys. Kita goreng sampai coklat lagi. Ini asli dari Palembang guys. Ya warnanya coklat ya guys, tapi matang kayaknya sih. Ini dia guys, empempenya udah matang. Ini yang kapal selamnya. Wow, tinggal kita makannya pakai kuah ya guys. Nah gini guys, cara makannya dikasih bumbunya ya guys. Mantap.